Happy birthday. Panjang umur, udah 17 tahun. Happy birthday. Happy birthday. Dengar. Musik. Ingat ya. The next day. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini keesokan harinya ya teman-teman. Semalam kami kasih surprise buat anakku ulang tahun ke 17 tahun. Tapi semalam biasa-biasa aja ya videonya. Teman-teman sudah lihat tadi. Dan hari ini aku mau mendekor sedikit kamarnya biar agak sedikit beda gitu teman-teman. Nah, pagi ini anakku lagi sekolah dan nanti dia pulang melihat keadaan kamarnya seperti apa nanti teman-teman. Oke, kita langsung dekor ya teman-teman. Nah, ini kamarnya dia masih berantakan, dia baru berangkat sekolah. Ini baru saja sudah aku pasang. Tuh, nanti di sini ada mau pasang juga satu lagi teman-teman, dan di sini ada balon-balon. Aku mau sedikit hias aja gitu biar agak sedikit beda, kasihan ya. Usia 17 tahun gak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Semalam juga agak sedikit kecewa, cuma dia gak terlalu memperlihatkan sih gitu. Cuma pagi-pagi barusan kayaknya gak semangat gitu. Oke lah, gak apa-apa, sekali-kali kita kerjain dia. Oke, aku mau pasang ini juga ke sebelah sini. Rempong sendiri nih teman-teman. Pengen banget memberikan sesuatu yang istimewa buat anakku pas di hari 17 tahunnya. Cuma ya gak apa-apalah, ini sederhana aja, gak ada pesta-pestaan. Dan anakku juga memang gak mau dipesta-pestain gitu. Jadi gini aja.
Tadi sempat beli dulu yang P-nya, alhamdulillah cepet juga dikirim instan. Lumayan lah ya. Ini belum kelar juga karena barusan ini balonnya aku masih beli lagi, masih pada pecah barusan, jadi aku beli lagi teman-teman. Nunggu dikirim. Tuh sementara ini disimpan di sini, nanti aku beli bintang-bintang yang merah juga. Lumayan lah ya. Nah, ini juga nanti belum dipasang. Nanti ini dirapihkan lagi. Oke, sekarang aku mau beresin dulu tempat tidurnya, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya sudah kelar tuh, lumayan lah ya. Ada lampunya kelap kelip. Ini kalau malam cakep nih. Aku gorden aku tutup tuh. Wow. Masya Allah, keren. Oke teman-teman, menghias kamar anakku sudah selesai. Sebentar lagi anaknya mau pulang, jadi aku harus siap-siap dulu. Dan kita lihat nanti reaksinya dia seperti apa setelah melihat kamarnya di dekor seperti ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, tonton terus, stay tune. A few moments later. Ini kita mau kasih kejutan, anakku sudah di bawah, teman-teman. Happy birthday to you. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday anakku. Nyalain lampunya sayang. Lampunya nyalain nak. Nyalain teh. Ya abis diinin telur sama teman-temannya di sekolah guys. Wah, keren nggak? Gimana kamu? Senang? Jangan digitu, ntar lepas. Bagus nggak? Bagus. Nah, nanti lihat di YouTube ya.
Mami kerja keras buat kamu nih. Oke deh. Kita mau makan, ayo cepet mandi. Sebentar, sini. Tuh lihat, enggak, masuk sini. Hancur dong, ditinggalin sebentar. Kok hancur sih, Dul? Ya, kok hancur gini sih, Dul? Happy birthday to you. Berapa? Thank you. Aduh, ini tumpah lampunya. Simpan dulu, Teh. Tolongin dia, Bang. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani kegiatan aku dari pagi sampai malam. Dan alhamdulillah surprise-nya sukses. Nih, berkali-kali dikasih kejutan, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Sampai jumpa kembali di next video, bye. Assalamualaikum.